Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan saya Pinamita. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, aku mau nge-review satu produk masker lagi. Jadi ini adalah Peel Off Mask dari Vienna. Sebenarnya ini adalah masker anti-aging atau masker yang akan membantu untuk menghilangkan tanda-tanda penuaan dini. Seperti yang ada di klaimnya ini, masker wajah mewah yang diformulasikan dengan perpaduan unik dari hasil fermentasi mineral gold untuk membantu merawat kulit agar tampak muda bercahaya. Ini mengandung hyaluronic acid juga ya, seperti kebanyakan sheet mask, tapi ini peel off mask. Nah sebenarnya ini ada yang yang diamondnya, dan ini adalah yang luxurious gold. Klaimnya juga di sini dia bisa membantu merawat kulit agar tampak awet muda. Wow. Langsung aja, let's try this mask. Ini sebenarnya gampang ya, kalian tinggal sobek aja karena udah ada ini. Tapi aku sobeknya pakai silet cutter gitu. Ini isinya lumayan banyak ya, jadi kalian bisa pakai 2-3 kali. Ini masih ada dalamnya dan wujudnya kayak gini. Tuh. Langsung aja aku aplikasikan ya. A few moments later. Oke, itu dia tadi saat aku menggunakan maskernya. Jadi rasanya saat menggunakan masker ini itu seperti peel off mask pada biasanya. Kulit kita kayak ditarik jadi kencang. Dan tapi tadi kebanyakan kalau peel off mask yang ada alkoholnya itu dia menguapnya keras banget, biasanya sampai ngalir air mata kita. Tapi kalau yang ini tadi nggak terlalu. Dan aku nggak ada ngerasain perih. Walaupun ini katanya tidak diperuntukkan untuk kulit sensitif ya. Ini for oily to normal skin katanya. Jadi untuk kulit berminyak. Walaupun ada penjelasannya seperti itu, tapi tadi aku nggak ada ngerasain perih. Dan setelah aku copot dan cuci maskernya, dan hasilnya itu lumayan segar. Walaupun menurut aku sih ya lebih segar hasil kalau misalnya kita menggunakan sheet mask. Kalau misalnya peel off mask kebanyakan kan dia kurang bisa untuk mengangkat kotoran yang ada di wajah dan kurang bisa untuk memberikan nutrisi di wajah. Wanginya tuh agak seperti produk shampoo. Aku pernah coba produk shampoo, tapi aku lupa apa mereknya. Jelas wanginya seperti itu dan aku kurang suka dengan wanginya. Dan satu lagi, walaupun dia diperuntukkan untuk oily skin to normal tadi, tapi aku nggak ada ngerasain perih di wajah seperti kalau misalnya aku coba-coba masker yang lain. Jadi aku suka dengan maskernya dan ini recommended juga buat kalian. Okay, sekian dulu untuk review hari ini. I think that's all for today. Thank you for watching the video. Don't forget to click like and subscribe my channel. See you in the next video. Wassalam.